Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pediler, salam satu laras ya. Kembali lagi dengan saya Adin di channel Sobat Pedilers dari GSA Sport Indonesia. Boleh absen-absen dulu nih Sobat Pediler, sekalian dari mana aja bisa komen-komen ya. Mungkin kalian dari wilayah yang sama, dari Kediri Jawa Timur sama dengan GSA Sport Indonesia, kalian bisa mampir-mampir, bisa juga order langsung. Buat kalian yang di luar wilayah Kediri Jawa Timur, jangan khawatir, kita melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita bisa kirim-kirim ke alamat kalian. Jadi kalian tetap bisa memiliki senapan angin yang kalian idam-idamkan ya. Baik, sebelum saya memulai perkontenan di episode kali ini, saya mau menyapa dulu gimana nih kabar kalian Sobat Berdealer. Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, jadi kali ini saya mau spill-spill nih, spill harga paket promo ekonomis dari GSA Sport Indonesia, yaitu senapan angin yang ada di depan saya. Senapan angin ini jenis senapan angin Pasopati ya Sobat Pedilers. Jadi sudah lama ya saya nggak mengulas seputar senapan angin jenis SAP atau Uklik. Nah kali ini saya mau nunjukin harga paket promo ekonomisnya dari GSA Sport Indonesia ya. Jadi senapan angin Pasopati ini termasuk salah satu senapan angin jenis SAP terkuat di mana ya? Di wilayah sinilah ya. Soalnya kita nyoba sementara masih Pasopati ya yang terkuat, karena powernya itu jarak akurasinya lebih jauh dari SAP-SAP lainnya ya. Jadi bandinginnya sama jenis SAP ya, jangan jenis gedok atau PCP ya, beda. Di antara SAP-SAP yang lain, Pasopati ini paling bagus power akurasi dan tentunya kualitasnya ya Sobat Bedilers. Jadi Pasopati ini tabungnya tabung 25 dan panjang larasnya yang 60 cm, larasnya OD 13 mm ya Sobat Bedilers. Dan untuk harganya berapa sih paket promo ekonomisnya, yaitu dibanderol dengan harga Rp1.830.000 dengan harga di bawah Rp2 juta, kalian sudah dapat paket lengkap. Paketnya apa aja sih Sobat Bedulur, saya tunjukin ya satu persatu. Tentunya dengan harga segitu kalian bakal dapat satu unit senapan angin Pasopati Gamu. Untuk warnanya ada warna lain juga ya Sobat Bedilers. Jadi selain warna hitam ada juga warna kamuflase. Jadi kalau kalian nggak pengen hitam ada warna lain juga ya. Oke, selain dapat satu unit senapan Pasopati, tentunya nggak kalah penting kalian juga bakal dapat teleskop ukuran 4x32 ini yang sudah anti getar, tapi kekurangannya ini tidak bisa di zoom ya, maksud saya zoomnya tidak bisa diatur, jadi sudah fix zoom. Zoomnya ya yang ngezoom, tapi zoomnya kalian nggak bisa ngatur ya. Dan ini sudah anti getar, jadi kalau sudah setting tidak apa menyeting-nyeting terus lah. Terus selanjutnya yang terpenting juga adalah dapat peredam atau silencer untuk meredam dari suara si senapan angin ini ya Sobat Bedilers. Jadi biar nggak berisik, biar buruan kalian nggak kabur mendengar suara dari senapan anginnya ya Sobat Bedilers. Ya Allah. Oke, selanjutnya part yang nggak kalah penting dari senapan angin, yaitu mimis. Jadi dengan harga segitu kalian sudah dapat mimis satu kotak ya Sobat Pedilers. Ini bisa buat nembak berkali-kali, beratus-ratus kali.
Ini beratnya 1 kilo, mimisnya jawara ya sobat viewers. Nah, selanjutnya kalian juga bakal dapat tali sandang. Jadi tali sandangnya buat dikaitin di senapannya biar mudah dibawa kemana-mana ya sobat viewers. Nah, selain itu tadi, selanjutnya juga bakal dapat tas eksklusif dari GSA Sport Indonesia. Jadi bisa buat menyimpan senapan angin. Jadi mungkin bisa buat naruh senapan angin, terus dibawa berburu lebih rapi ya. Jadi aksesorisnya bisa dimasukin di bagian sini seperti ini, biar lebih ringkes kalau bahasa Jawanya. Jadi tasnya ini bisa dijinjing dan juga bisa diransel seperti ini ya. Selanjutnya kalian juga bakal dapat senter. Ini senternya. Untuk senternya ini bisa 3 mode nyala ya. Yaitu bisa nyala depan, terus kedip-kedip, terus bisa nyala sebelah samping. Untuk baterainya kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak usah repot-repot untuk membeli baterainya, karena untuk mengecas dari senter ini bisa pakai USB, dan kepala charge-nya bisa pakai kepala charge HP kalian masing-masing ya. Pasti kalian punya lah ya. Dan senternya sudah dilengkapi dengan box. Jadi senter ini sangat penting kalau kalian pergi berburu malam, jadi biar nggak gelap. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kaos eksklusif dari GSA Sport Indonesia. Kaosnya warna hitam, jadi bisa buat berburu. Kalau nggak berburu ya bisa buat nongki-nongki aja, karena warnanya netral ya sobat bedilers. Nah untuk kelengkapannya seperti itu tadi ya. Mungkin kalian berminat order senapan angin, bisa langsung hubungi ke nomor CS di bawah ini, atau mungkin ada di description box atau di kolom komentar. Itu kalau ada linknya itu kalian bisa langsung klik, bisa langsung terhubung ke CS kami. Buat kalian yang baru pengen mau beli senapan angin, jenis SAP ini sangat cocok ya buat para pemula, atau memang kalian pecinta pengguna uklik, pengen cari uklik yang kualitasnya bagus. Nah, ini menjadi rekomendasi dari GSA Sport, karena ini senapan SAP terkuat dan kualitas terbaik di GSA Sport Indonesia. Nah, untuk metode pembayarannya sendiri, GSA Sport memiliki beberapa metode pembayaran ya sobat pedilers. Yang pertama yaitu kalian bisa membayar dengan sistem pembayaran transfer. Nah, untuk sistem pembayaran transfer ini GSA Sport hanya memiliki rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya ya. Selain itu adalah penipuan, jadi berhati-hati ya sobat pediles. Be smart buyer, jangan sampai ketipu online shop senapan angin yang mengatasnamakan GSA Sport Indonesia, tapi rekeningnya bukan UD Sukses Mulia Jaya, itu jelas penipuan ya. Jadi kalau GSA Sport ya UD Sukses Mulia Jaya. Nah, buat kalian yang masih ragu mau bayar transfer, GSA Sport Indonesia juga menyediakan dengan sistem pembayaran COD atau cash on delivery. Jadi kalian bisa bayar kalau barang kalian sudah sampai. Enak kan? Kalau bayar COD ini, informasi ya buat kalian, ongkirnya itu jauh lebih mahal ya, bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat lebih mahal dari ongkir kalau kalian bayar transfer. Karena kalau bayar COD ini ada biaya tambahan namanya biaya penanganan. Ongkirnya tergantung berat dan jauh dekat jarak kalian. Untuk berapa ongkirnya dan gimana sih syarat dan ketentuan kalau mau bayar COD, kalian bisa hubungi ke CS kami sekarang juga ya. Nah, selain dua metode pembayaran tadi, GSA Sport Indonesia juga melayani pembayaran dengan sistem rekber atau lewat Tokopedia atau Shopee. Jadi kalau kalian ragu bayar transfer tapi kalau COD ongkirnya mahal, nah solusi selanjutnya yaitu dengan sistem rekber. Jadi kalian bisa memilih ekspedisi yang kalian inginkan sendiri ya, sesuai daerah kalian paling mudah
apa ekspedisinya apa, kalian bisa milih sendiri kalau kalian pakai Rekber atau rekening bersama lewat Tokopedia atau Shopee. Buat kalian yang pengen order langsung sekarang juga ya, pengen cari sub yang bagus, kualitasnya bagus, ini salah satunya. Dan pumpung ada harga paket promo ekonomisnya, langsung saja hubungi ke CS kami di bawah ini. Baik, mungkin segitu dulu ya dari saya Sobat Bedilers untuk kali ini. Saya ingatkan lagi, jangan lupa ya subscribe. Kalau udah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi menarik dan terupdate dari GSA Sport Indonesia, biar kalian tahu update terutama harga-harga promo ya yang kalian tunggu-tunggu, biar kalian nggak ketinggalan dan nggak kehabisan stoknya. Selain itu kalian bisa like, komen. Kalian bisa komen apa aja, bisa tanya-tanya, atau mungkin kalian dari wilayah mana bisa absen ya, biar channel ini tetap rame. Bantu terus channel ini berkembang, channel Sobat Bedilers dari GSA Sport Indonesia. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.